Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda? Yuk temenin saya aktivitas pagi. Seperti biasa ya, saya mau berbagi kegiatan saya setiap hari. Ini tentunya sebelum berangkat kerja. Bangun pagi-pagi banget, niatnya tuh supaya bisa aktivitas sebelum berangkat kerja, seperti masak-masak ataupun bersih-bersih kayak gini. Meskipun ini bersih-bersihnya sepele, tapi tuh membutuhkan waktu yang lumayan cepat ya, karena saya tuh harus membagi waktu antara pekerjaan rumah dan juga pekerjaan di perusahaan ataupun pabrik. Dan kembali lagi ke dunia nyata saya, yaitu sebagai buruh pabrik dan juga ibu rumah tangga. Jadi kalau hari-hari seperti ini, saya nggak bisa santai-santai di rumah karena harus bagi waktu. Jadi di dapur ini saya tuh benar-benar kalau aktivitas tuh sambil lihat jam. Sama nggak sih Bun, kayak saya yang aktivitas itu sambil lihat jam. Cucian gelas ataupun piring ini banyak banget dan sangat amat menumpuk, apalagi magicomnya ini baru saja saya cuci. Gini nih ya Bun, kalau punya penyakit mager, jadi banyak banget aktivitas yang gak terselesaikan. Dan saya ini masaknya itu gak yang neko-neko ya, karena saya itu masih mempunyai sayur yang kemarin itu saya masak terlalu banyak, jadi saya nggak masak, saya mau habiskan itu semua. Sayang kalau mau dibuang atau kayak gitu ya, sayang pokoknya. Bukan karena hemat, tapi sayurnya ini tuh kalau sudah berhari-hari atau sampai 2 hari ya, itu rasanya nikmat banget, yaitu sayur nangka muda. Urusan cuci-mencuci sudah selesai, saya langsung bisa masak. Ini tuh masak nasinya saya buru-buru karena sudah nggak terasa ya, sudah jam 5 pagi aja dan waktunya masak nasi. Karena takutnya nanti kalau sudah agak siang itu nggak mateng. Dan nanti tuh ini juga untuk sarapan anak saya karena mau berangkat sekolah. Thank you.
lauknya ini saya cuman buat tahu bulat aja ala saya, dan saya juga goreng buah sukun ya. Ini tuh sukunya muda-muda, jadi saya goreng supaya lebih empuk aja ya, menggunakan api kecil. Dan saya juga sambil nunggu sukunya matang, ini saya mau buang sampah. Dan ini juga tadi tuh anak saya membeli kerupuk, saya suruh beli kerupuk supaya lebih cepat. Sambil aktivitas lihat-lihat jam dan juga goreng-goreng sukun tadi ya, saya sambil sebisanya saya, dan saya sambil nyapu kayak gini supaya cepat bersih juga. Jadi saya tuh sambil lihat jam benar-benar ya, supaya pas waktunya selesai. Dan ini nanti juga pas kok, karena masih ada waktu meskipun sedikit ya, tapi cukup lah untuk masak ataupun nyapu-nyapu kayak gini. Terima kasih yang sudah mampir dan nonton channel YouTube saya. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.